Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat Sehingga kita dapat Mengikuti pelajaran jarak jauh Pada pagi hari ini uh, How are you students? Yeah, I hope fine Yeah, Because I'm fine too Thank you uh, Jadi hari ini Ustaz akan menyampaikan Hmm, teknis ataupun metode yang 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 akan antum kerjakan ya yang antum akan kerjakan sebagai ujian praktek bahasa Inggris pada penilaian tengah semester 1 di semester ini. Untuk maka daripada itu antum sekalian memperhatikan ya langkah-langkah yang antum harus kerjakan ya dan segala teknisnya juga hantum harus perhatikan mulai dari membuatnya membuatnya sampai mengirimkannya ke Ustadz harus betul-betul antum perhatikan ya supaya memudahkan kita supaya memudahkan kita untuk e, menyelesaikan ujian praktek di pelajaran bahasa Inggris ini oke baik Ananda Uh, seperti yang Antum lihat di screen Antum di sini ada ustad Tunjukkan uh, identitas dari Yohanes pada pekan yang lalu Ustad sudah meminta Antum untuk uh, membuat membuat identitas Antum di di buku latihan maupun di buku di buku catatan ya dengan tujuan ya dengan tujuan untuk Uh, melatih untuk melatih daripada apa yang telah kita pelajari pada saat itu. Nah, nah sekarang ya apa yang sudah antum tulis, apa yang sudah antum tulis berkaitan dengan identitas pada pekan lalu. Nah dan, dan itu akan menjadi ujian praktek bahasa Inggris pada PTS 1 ini. Ya, jadi teknisnya, oke okay, teknisnya. Ada dua dua aspek yang ustadz akan nilai. Ada dua aspek yang ustadz akan akan nilai. Yang pertama ialah yang pertama ialah eh, bagaimana antum menuliskan identitas antum ya sesuai dengan sesuai dengan yang di screen antum ini yang di layar antum ya. Bagaimana antum menuliskannya? Apakah baik? Apakah sudah? sudah baik dan benar apakah masih ada yang kurangnya nah itu penilaian pertama ya itu penilaian pertama akan ustadz akan ustadz pertimbangkan lalu penilaian kedua aspek kedua yang ustadz nilai adalah nanti antum Sekalian mengirimkan voice note ya rekaman suara ya rekaman suara hanya suara saja ya hanya su suara saja tidak pakai video ya vn Membacakan identitas yang antum sudah buat, ya. Ya, membacakan identitas sesuai dengan kaidah bahasa Inggrisnya, ya. membaca identitas sesuai dengan kaidah bahasa Inggris, uh, lalu mengirimkannya ke ustad ya. Cukup suara saja, oke. Okay, cukup suara saja, oke. Okay, tadi yang pertama, apa, Nanda? Aspek yang pertama ialah kemampuan tu menulis antum dalam arti bagaimana antum menulis identitas ini apakah sudah sesuai dengan kaidah struktur bahasa Inggris yang seperti sudah kita bahas yang lalu nah di sini kalau misalnya contoh ya my favorite color is green nah kalau misalnya eh, favorite color-nya itu ada dua berarti apa yang harus diubah iya to be-nya harus diubah dan itu akan ustad nilai. Jadi, kalau misalnya ada yang membuat uh, favorit colornya itu dua, tetapi tubinya tidak diubah, nah itu menjadi apa namanya, menjadi penilaian ustad. Ya, ustad akan nilai, berarti ada kekurangan di situ. Ya, ada kekurangan. Jadi, itu aspek pertama yang akan ustad nilai, ya, dalam ujian praktek kali ini untuk ananda ustad yang kelas 7 ya, baik kelas 7 C maupun kelas 7 D ya itu aspek pertama lalu aspek keduanya aspek keduanya ialah membacakan ya membacakan lalu direkam dan kirim ke Ustadz Oke okay? lalu direkam lalu kirim ke ke Ustad nah gimana caranya Ustadz biar supaya uh, apa namanya uh, Ustadz tahu apa yang apa yang yang apa yang us Antum bacakan itu Nah, coba rekam di tempat memang tempat yang sepi ya tempat yang sepi eh, bisa di dalam kamar ya bisa di dalam kamar tidak ada tidak ada suara-suara lain yang mengganggu antum jadi apa yang antum bacakan ustadz sudah uh, mudah-mudahan uh, apa namanya sudah jelas di situ semua jadi antum nggak perlu nulis lagi ya antum tidak perlu nulis lagi cukup bacakan saja apa yang antum tulis. Ya, muna, uh, jadi Ustadz sudah tahu apa yang antum bacakan itu sudah benar atau belum dalam penulisannya dan yang kedua dalam pe pengucapannya. Oke, okay, jadi yang pertama pertama penulisannya, lalu yang kedua pe pengucapannya. Okay, nah, ini coba Ustadz uh, uh, atau kita bahas dulu ya bagaimana cara me mengucapkannya ya. Dengan mengucapkannya. Oke. Okay. <tuh> Hello, my name is Johannes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Okay. Nah, khusus yang ini. Nah, misalnya antum bikin bikin saja. I am a student of SMP Islam Ulun Nuhha Medan, ya, bisa seperti itu. I am a student of SMP Ulun Nuha Medan. SMP Islam Ulun Nuha Medan, ya, cukup bikin seperti itu saja. Oke, okay. nah, lalu hmm, yang lain ini, ya, yang lain harus perhatikan sesuai dengan kaedah-kaedah yang setelah kita sebutkan sebelumnya. Oke, okay. nah. Uh, Ustadz mempersilakan antum ya uh, apa namanya kapan saja dikirim silakan cuman batas akhir waktu yang 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 Ustad tentukan ini hari Kamis berarti untuk anak ananda kelas 7 paling lama ya. Paling lama Ustadz tunggu hari Jumat Jumat sebelum maghrib Ya Pengumpulan Cukup Kirimkan video Apa namanya Audio saja Audio saja Paling lama Hari Jumat Ya Hari Jumat Oke okay. Paling lama hari Jumat Sebelum maghrib Ya Sebelum maghrib Oke okay. Nah Uh, okay. Nah, dalam pengirimannya ya, dalam pengirimannya selain audio yang antum kirim, tolong sertakan nama, nama lengkap dan juga kelas. Misalnya uh, Abdullah nama Abdullah kelas 7C. Ya, nama Abdul kelas 7D ya harus lengkap ya sesuai dengan nama lengkapnya dan kelasnya supaya memudahkan Ustadz untuk memilah-milahnya baik Ananda uh, kalau ada pertanyaan mengenai ujian praktek kali ini silakan WA Ustadz ya silakan Anda bertanya untuk mengenai ujian praktek kali ini ya Oke, okay, baik. Ya, itu saja Ananda teknis yang akan teknis yang 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 Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah dan diberkahi oleh oleh Allah juga, ya. Dan mendapatkan hasil yang baik ya mendapatkan hasil yang baik jadi Ustadz Arab paling lama Jumat sore sebelum maghrib kirim ke Ustadz jangan lupa sertakan nama lengkap dan kelasnya Oke okay, demikian saja nada yang bisa Ustadz sampaikan lebih dan kurang Ustadz minta maaf kita tutup subhanallahumma wabihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.